Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video game gitu ya, video gameplay. Dan ini sebenarnya bukan gameplay juga sih ya, dan udah lama banget saya udah nggak bikin video game. Dan karena ya kalau saya main game ya cuman dinikmati doang gitu ya storynya, dan malas juga untuk direcord. Dan ya di sini kita akan bermain saja langsung di MC5, dan di sini saya ingin menunjukkan ending dari di MC5 gitu ya, ending dari di MC5 yang secret atau mungkin yang rahasia ya. Dan di sini saya menggunakan trainer gitu ya, dan kalau misalnya nggak pakai trainer jujur susah banget gitu ya, karena saya di sini inti dari video ini cuma nunjukin endingnya kayak gimana gitu ya, bukan ya bukan jago ngelawannya kayak gimana gitu ya, atau mungkin cara ngelawannya kayak gimana, karena jujur ya saya juga nggak jago-jago amat gitu, cupu lah ya saya. Dan langsung saja di sini saya akan mengaktifkan trainernya gitu ya. Sini satu ya kan, 5 6 aktif ya kan. Dan sini kita akan langsung saja main menu, dan di sini kita akan mungkin di sini kita akan langsung continue gitu ya. Kalau misalnya continue mulai dari mana ya? Nah, di sini kita akan langsung saja continue gitu kan. Dan difficulty-nya Sword of Sparta ya, dan itu adalah difficulty yang paling susah gitu ya, karena jujur ngeselin gitu ya. Dan di sini kita akan menunggu loadingnya gitu. Di sini kita akan tunggu saja loadingnya sampai beres. Dan di sini kita akan menunggu, dan di sini saya sudah sampai sini juga ya, yang checkpoint tadi, ya kan? Dan ini kok nggak mulai dari awal sih? Oke, dan di situ ada bosnya gitu ya, adalah Demon King ya namanya kalau nggak salah, Yuraizen. Dan seharusnya untuk Demon King ini dikalahkannya oleh Dante sih ya, dan bukan oleh Nero. Dan kalau misalnya kita melawan dengan Nero dan menang, apa yang akan terjadi gitu ya. Dan ini jujur mirip seperti Detroit gitu ya, kalau misalnya menang kayak gimana gitu. Oke, di sini kita akan langsung saja ya kan, langsung saja pakai mode ini. Itu bolanya tadi bisa ngejar gitu. Apa sih perasaan kalau difficulty human nggak kayak gitu gitu.
Merah dikit lagi kristalnya. Ini kita akan langsung segituin waktunya ya kan. Oke, ini kristalnya udah hancur mungkin. Harusnya dik, belum loh. Nah, hancur juga ya kan. Sini kita akan langsung saja. Oke, sini kita akan langsung aja aktifin chip yang lain nih. Aktifin lagi cheatnya, ya kan? Sebanyak-banyaknya. Biar kita cepet lah. Kayak gimana nih hasilnya? Oke, langsung saja ya kan. Aduh, sedikit lagi padahal. Oke. Udah kalah gitu kan bosnya. Dan nanti akan flashing warna putih seperti itu. Terus dia bilang, "This is my limit." Nah, atau mungkin is this apalah itulah, is this my limit atau apapun itu. Dan sini nanti akan seperti itu ya kan. Dan ini adalah conclusion. Jadi conclusion itu apa sih? Conclusion itu kalau nggak salah kesimpulan ya. Jadi ini adalah perfect kesimpulan, jadi kesimpulan yang sempurna. Jadi seharusnya mungkin kayak bakal harusnya kayak gitu gitu ya dari endingnya gitu. Cuman kagak tahu sih. Dan ini adalah
kreditnya gitu ya, setelah beres melawan bos dan udah gitu-gitu doang untuk tamatnya. Cukup mudah gitu, cukup lawan aja bosnya gitu ya. Cuma di sini saya cuma nunjukin doang sih, nggak sampai bener-bener sampai sampai terhat banget gitu. Apalagi difficulty-nya Son of Sparta gitu, ini udah terhat banget gitu kalau misalnya bisa gitu ya, udah hardcore lah istilahnya. Dan kalau misalnya kalian beres gitu ya yang ini, yang apa, yang bos langsung awal dari prolog udah tamat gitu, udah kalah, kalian bisa dapat trofi kalau di PS itu namanya tuh, well, I'll be damn ya kalau nggak salah. Tapi di Steam juga sama ya, itu judulnya juga sama kayak gitu. Dan di sini kita akan tungguin sampai beres kreditnya ya. Oke, dan and they all live happily every after. Dan ya, jadi intinya mereka hidup bahagia ya, apalah itulah. Dan ya, itulah ending dari DMC 5 yang sangat-sangat cepat gitu ya, dan stylish petasnya B 21.000 dan rankingnya S ya. Dan di sini red orbnya 29.000. Kita akan next saja ya kan. A new mode has been unlocked, Dante must die. Tiba-tiba dapat mode itu ya kan, Dante must die. Dan udah gitu ya, beres. Setelah itu ya udah, kalian bisa mungkin namatin mode Dante must die gitu ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Redator Kamkasiat, dan thanks for watching. Bye bye.